Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 6 hari bulan Mei ini kita akan mula berpuasa bulan Ramadan. Kita anggap puasa ini sebagai satu ibadat yang penting dalam membentuk pribadi kita. Kerana dalam bulan puasa kita mengawal diri daripada melakukan apa-apa yang dilarang oleh agama Islam. Khususnya kita tak boleh makan, tetapi ada banyak lain lagi yang perlu kita kawal. Pada bulan puasa biasanya kita mengadakan bazar Ramadan. Pada bazar ini terdapat bermacam-macam juadah yang dijual, dan kadang-kadang kita terpengaruh dan membeli lebih daripada yang diperlukan untuk kita, lebih daripada biasanya kita memakan. Walaupun kita sedar bahawa mereka yang mengadakan bazar Ramadan ini berharap untuk mendapat pendapatan yang lebih baik dalam bulan Ramadan, tetapi di masa yang sama kita juga mesti kawal diri kita dan tidak membazir wang yang sedikit yang ada kepada kita. Saya harap bulan puasa ini bukan saja menjadi satu ibadat kepada kita, tetapi juga menjadi satu pengajaran kepada kita akan pentingnya kita mengawal nafsu. Supaya apabila kita dapat kawal nafsu, maka kita tidak akan lakukan sebarang benda yang dilarang, bukan saja oleh agama kita tetapi juga oleh masyarakat. Inilah khasiat daripada amalan puasa pada bulan Ramadan. InsyaAllah kita akan dapat berpuasa dalam keadaan yang sempurna, dan saya harap kita semua akan menjadi manusia yang lebih baik kerana kawalan diri yang kita amalkan. Sekian, terima kasih.